Selamat pagi, sekarang saya berada di sini rumah terbalik. Sebelum kamu tengok video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Satu orang sajalah. Saya tiada kawan nyari, selalu saya ada kawan, tapi hari ini tiada. So, jalan-jalan dulu sini. Wih, sini cukup. Ada makanan, tapi semua terbalik. Nampak tuh. Sini ada bola takro. Ah, sini ada orang buat gambar pula. Ada beli kacau. Di museum. So, jadi sekarang saya tunggu giliran untuk masuk di sana. Di sebelah sana saya tunggu masuk. Sebenarnya sini pun boleh, tapi saya bilang mesti ada satu tiket ini lagi, mesti ada dua lah kalau mau ambil dua, lebih kurang begitulah. Jadi mau tunggu dulu giliran ya, mau duduk dulu sini. So, harga dia masuk tidak mahal juga, satu orang satu kali masuk 12 tiket. Ini tiket dia 12 ringgit. Jadi tidak mahal, tapi masih pastikan pakai mask itu wajib, sama bawa pen pun boleh untuk tulis nama, tapi boleh juga guna telepon untuk masuk, guna QR code. So, nah, first time masuk sini. Nanti kamu masuk di dalam rumah, kamu akan dapati dalam rumah terbalik ini juga suasananya seperti rumah seminar, dan kami gambarkan dalam rumah terbalik ini sebelumnya ada keluarga yang tinggal di sini dan menetap di sini. Nah, di mana keluarga itu tadi dia berkawin campur di antara suku kaum yang berbeza yang terdapat di Sabah, yaitu kaum Bajau Sama dan juga kaum Sino Kadazan. Tapi sebelum masuk, saya kena beritahu tentang peraturan dalam rumah terbalik. Okay? Yang pertama, owner rumah ini telah ditetapkan di dalam rumah, kita tidak digunakan untuk mengambil gambar atau video. Sebabnya dalam rumah ini telah pun didaftarkan di bawah hak cipta terpelihara. Sebab ia merupakan hak milik persendirian, lah, tidak ada kaitan dengan pihak kerajaan maupun agensi kerajaan yang lain. Jadi antara sebabnya juga bagi menggunakan copyright daripada pihak yang tidak bertanggungjawab, dan juga bagi menekankan rasa ingin tahu orang di luar sana pun datang, jadi ditetapkanlah peraturan seperti itu. Dan yang kedua, di dalam nanti kita akan berjalan di atas di rumah yang sebenar. Jadi untuk keselamatan, kami telah sediakan laluan yang berkapet merah untuk anda lalui. Nanti kita jalan atas kapet merah saja. Dan akhir sekali, kita tidak tinggalkan sekarang semua piknik sudah di atas, tapi dalam peraturan tidak boleh ambil video ataupun ambil gambar, dia bilang. Jadi ya, kalau nampak tuh di luar saya boleh ambil gambar. Nah, semua pun terbalik, kalau di bumbung pun terbalik, semua pun terbalik. Saya tengok dari luar aja pun ada piring terbalik sudah, tuh bunga pun terbalik, ini terbalik, bayangkan tuh basikal pun terbalik tuh. Gila kau mau buat ini. Jadi sudah saya keluar dari sini mata balik. Sorry, tidak dapat ambil gambar, bukan tidak boleh. Tidak boleh ambil gambar. Tidak boleh. Jadi sini ada gong. Kalau pukul berbunyi, nampak tuh. Ini anu dia. Bikin pukul. Nah, kamu pun ada. Dan kamu. Coba. Nampak tuh. Welcome to rumah terbalik, dia bilang. Tes. Wih. Dia bilang dulu sepatutnya masuk dari sini, sebab baru hari ini saya pergi. Masuk dari sini, masuk dari sana lah. Keluar pergi sana, yang saya masuk tadi. Jadi pusing begini kali, saya tidak tahu. Begitulah. Nah, begitu dia bilang. Gambar di sini, Kak. Saya boleh tolong ya?
Tidak. Pasti aneh. Jalan sana. Oke, thank you. Oke. Sekarang ke sini sudah. Dan sini semua terbalik kah? Tanda sudah pun terbalik, segala-gala terbalik. Kita tengok. Nah, itu dia. Ini terbalik. Tuna saya nampak tuh. Ah. Ini pun terbalik shower cap untuk kepala. Ini saya tidak tahu apa ini. Bui-bui dia kali keluar. Lebih kurang begitulah yang ini ada tempat untuk shower kepala. Karena pun ada shampoo semua. Oh, gila kau. So, ini upside down garden dia bilang tuh nah. Tapi terbaliklah. Sini ada anu lagi. Serangga. Ini barang-barang untuk gardener dia. Nampak tuh semua terbalik. Mengada pun terbalik, segala-gala terbalik. Kecuali yang tidak terbalik ekon di dalam lah. Banyak lagi lah yang anu tidak terbalik, ada beberapa jenis tapi saya lupa sudah. Kalau kamu mau pergi, kamu datang saja, harga dia tidak mahal, 12 ringgit saja. Dan memang puas hati lah, memang puas hati kalau masuk sini. Kau bayangkan kereta pun terbalik, ada nomor dia lagi JDX6168. Boleh-boleh nomor nih. Gila. Nampak nih di dalam dia. Memang terbaik lah. Ada patung Doraemon lagi. Yang penting ada Asinal situ. Tuh nah, Asinal. Pro 2 kancil. Gila. Sini kedai souvenir. Memang luas tempat dia. Tapi sini ada promosi hari raya. Ini hari raya. Bilang buy one free one. Mesti mau spray tangan lah. Sekarang saya di dalam rumah souvenir punya tempat lah. Ini kamu boleh beli barang-barang cantik. Banyak cantik sini. Tengok, kita tengok. Ini dia. Ada OVO. OVO Pak After. Memang cantik. Cantik. Patut kamu membeli kalau kamu datang sini. Ada ayam. Apa ini, Mickey Mouse. Macam-macam ada sini. So, saya asap sudah pergi pusing-pusing. Tapi sebelum masuk nih, ada mau kena gambar apa itu tadi? Kena gambar, jadi ini deh. Ini. Harga dia 15 ringgit saja, tidak mahal. Memang cantik, gini. Boleh lekat dia, no. Di besi, di bukan besi, di apa nama, boleh lekat di icebook, boleh lekat di icebook. Memang cantik untuk kenangan, wajib pada ini. Sama balik ini harga dia 12 ringgit untuk satu orang. 12 ringgit satu orang. Memang cantik. So, tidak rugi datang sini, masuk di rumah terbalik tuh. Ini memang puas hati. Kalau kamu mau tahu di dalam tuh rumah terbalik tuh, mesti kamu datang sini ya. Wajib datang. Tidak mahal, 12 ringgit. 12 ringgit. Saya ulang balik, 12 ringgit. Tapi tempat sini pun boleh bergambar, oh. Ini nah, boleh bergambar. Sini ada tempat cuci tangan. Hand wash corner dia bilang. Tuh. Hand wash corner. Memang puas hati. Memang terbaik. Datang sini memang terbaik. Tidak rugi. Apa hari ini first time saya datang sini, memang terbaik lah. Memang terbaik. So, itu saja nih hari. Kita jumpa lagi di next.